Halo guys, selamat datang kembali di channel Sudianta TV. Kali ini saya kembali mengajak kalian berburu kuliner non halal di Bali, apalagi kalau bukan babi guling. Dan saat ini saya berada di Jalan Kenyeri dan Pasar. Di sini saya akan mendatangi salah satu warung makan babi guling yang ada di daerah Jalan Kenyeri ini guys. Nama babi gulingnya adalah Babi Guling Gianyar. Meski Babi Guling Gianyar, namun lokasinya itu berada di Denpasar. Nih, di belakang saya itu tuh. Di sini tempatnya kecil. Oke, langsung aja. Nih. Pagi. Ibu ownernya, pemiliknya. Iya. Di sini mulai bukanya jam berapa, Bu? Jam 9. Jam 9 pagi. Sampai jam berapa? Sampai sore ya. Ini daerah nama babi gulingnya apa nih? Warung Gianyar. Memang dari Gianyar ya berarti ibu ya. Tapi jualan di sini ya. Oke. Oh ini bapaknya. Boleh saya lihat-lihat ya bu? Boleh. Silakan. Lagi sibuk ngapain tuh pak? Sedang. Ini ada lawar nih. Oh. Ini bagian babinya. Ini apa nih Pak? Bumbu. Oh bumbu genep ya? Iya bumbu genep rajang. Bumbu genep rajang yang dicampur dengan apa tuh? Daun singkong ya? Iya singkong. Untuk menetral Pak. Oh ini. Dalam sehari berapa? Ini guling sendiri Pak? Iya. Berapa kilo Pak dalam sehari babi gulingnya? Kadang-kadang 20 kilo. Kadang 20? 20 kg. Habis dalam sehari ya, Pak? Ya. Habis dalam sehari ya? Ya. Harga nasi di sini mulai dari berapa nih? 10.000 sampai. Berapa? 10 dari. Mulai dari 10 sampai ya 20. Sampai 20. 20. 10 sampai 25 berarti ya? Ya, orang. Kenapa? Hanya itu bebas. Oh iya, iya. Dari 10 sampai 25 berarti ya? Ya. Tergantung dari permintaan, tapi ya. Yang minimal itu 10.000. 10.15. Saya makan ini kan 20. Oke. Okay. Kalau dia minta. Kalau enggak. Berarti udah lama jualan di sini, Pak? Enggak. Udah dari tahun berapa nih? 2000 berapa? 2015. 2015 ya? 2005. 2005. 2005. Dari 2005 ya di sini aja ya. Oke, dari 2005 nih guys. Bapaknya jualan di sini nih. Kalau dulu saya sama kakak di Lawana. Oh, sekarang buka sendiri berarti ya. Oke. Oke guys, jadi di sini saya sudah memesan seporsi nasi babi guling di warung babi guling Gianyar yang terletak di Jalan Kenyeri dan Pasar. Ini penampakannya seperti apa? Sekarang saya akan perlihatkan ke kalian semua. Nah, jadi seperti ini nih. Tuh. Nih. Nah, ini harganya Rp30.000. Di sini saya sebenarnya harganya Rp20.000 harga normal untuk makan di tempat. Karena saya di sini pesan ekstra kulit, jadi saya gabung aja jadinya ekstra kulit Rp10.000, jadinya totalnya Rp30.000. Dapatnya apa aja? Sekarang saya akan perlihatkan ke kalian semua. Di sini sudah pasti kulitnya. Nah, jadi kulitnya dapatnya seperti ini. Tuh. Nih. Di sini karena saya pesan seperti yang saya bilang tadi itu ekstra kulit, jadi nambah kulit lagi sini, lagi segini, Rp10.000. Tuh, nih. Jadi selain kulit ini juga terdapat beberapa pelengkap lauk lain. Ada gorengan jeroan babi, kemudian ada lawar, ada urutan, ada one and only daging babi gulingnya nih guys. Daging babi gulingnya sudah dicampur dengan bumbu genep begini. Nih, tuh. Nah, selain nasi babi guling ini, seporsi nasi babi guling ini juga dapat kuah nih, guys. Kuahnya seperti ini, saya geser dulu. Iya. Yeah. Nah, ini dia kuahnya nih. Tuh, kuah jukut ares begitu nih. Oh, si balung babi. Nih, saya dekatkan lagi. Iya. Yeah. Tuh. Oh. Masih hangat-hangat begitu. Nih, oh balung babinya tuh. Murah terjangkau banget, harganya Rp30.000 karena sudah mendapatkan porsi lengkap begini, ekstra kulit lagi guys. Oke, sekarang saya bakal review buat kalian semua seperti apa cita rasa nasi babi guling di Babi Guling Gianyar yang terletak di Kenyeri dan Pasar ini guys. Oke, nggak perlu menunggu lama lagi, langsung aja saya tes krip dulu buat kalian nih. Hmm,
Juicy saat digigit tuh mudah banget. Bertanda ini babi guling fresh, guys. Selanjutnya nasi plus daging babi guling ini, guys. Nih. Oh. Mari makan. Kencurnya kerasa banget. Seruput kuah aresnya. Ini bumbunya mantap. Ini lawarnya sekarang, guys. Kerupuk rambak. Ada sambal cabai juga. Saya campur-campur begini dulu. Sekarang urutannya. Pedasnya ada, asinnya juga ada. Daging babi itu berpadu lezat dengan bumbu dari urutan ini, guys. Kulit babi gulingnya lagi. Lemaknya itu juicy banget. Diaduk-aduk lagi. Daging babi gulingnya, bumbunya ini mantap, bumbu gendapnya. Jadi di sini jika kalian juga pengen makin pedas, sudah ditambahkan sambal cabai begitu, guys. Makin pedas banget. Minum dulu. Lumayan pedas.
paru babi. Ini crispy juga. Kulit babi terakhir. Kandungan minyaknya tinggi banget. Gak habis. Sekarang ikut aresnya nih. Batang pisang muda. Benar-benar mantap. Dari segi porsi, harga Rp20.000 sangat-sangat terjangkau banget. Dengan Rp20.000 kalian sudah bisa mendapatkan seporsi nasi babi guling yang menumpuk, lauknya lengkap banget. Saya tadi menambah ekstra kulit jadi Rp30.000, ekstra kulitnya Rp10.000. Kulitnya itu benar-benar banyak sekali. Fresh juga, mudah saat digigit itu. Sangat recommended buat kalian datangi, buat kalian pecinta nasi babi guling yang ada di Denpasar. Khususnya wajib mampir ke Babi Guling Gianyar yang terletak di Jalan Kenyeri, Kota Denpasar. Lawarnya mantap, kemudian kuah arisnya juga mantap. Urutannya, benar-benar perpaduan rasa bumbunya itu, bumbu gendapnya itu menyatu banget dengan daging babi, menghasilkan cita rasa yang benar-benar lezat. Mantap deh, recommended buat kalian datangi, pecinta babi guling. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.